for a getaway. Car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Halo, kita unboxing ini teman-teman. Ini speaker pintunya. Tuh ini mic. Nah, ini dia teman-teman. Ada LM Audio. Ini dengan harga 1,5. Kenapa kan mic ke? Ini yang asli, yang original. Ini yang ini kesannya mewah teman-teman ya. Ininya emas kayak tenspok. Bagi pecinta-pecinta tenspok ini kayaknya sangar, tapi enggak ini. Tapi lem-lemannya kotor ya. Nampak ini kurang rapi pengerjaannya. Magnetnya standar. Namanya harga ratusan teman-teman. Gimana ke syutingan? Untuk apa nih? Dapat Twitter. Ini wong unboxing Twitter. Oke, kita pasang mic. Mulai ya. Bagus ya emang. Bagus diuncalkan. Pakai ring. Jadi ini bikin lubang ini lah. Nah, ini yang luar, yang dalam. Oke, mic. Ini tinggal paku, seret. Orca. Jadi kabelnya ini kita lewatkan dalam sini teman-teman biar lebih aman dan safety ya. Gitu. Oke, jadi ini kita akan rogoh dari sini. Ini udah kena, tapi kita tarik ke atas sampai sama ini. Ini Twitter. Oke. Jadi kalau dalam instalasi teman-teman ya, untuk pertanda atau kita mau instalasi itu yang ada stripnya ini negatif. Kalau yang nggak ada kayak gini, yang polos ini positif misalnya. Oh.
Kalau speaker aslinya kayak gini teman-teman. Tok 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 tok. Dan ini aku cerita sedikit ya, kenapa kalau speaker bawaan mobil itu lebih, kalau dikasih volume bass besar dia lebih ngeber. Itu masalahnya kalau dipikir-pikir dari ininya juga sih memang udah ya. Cuman frekuensi speaker ini dia memang ditarik semua. Dari bass ditarik, vokal suara ya ditarik seperti itu teman-teman. Jadi nggak kuat, frekuensinya terlalu rendah biasanya ini. Beda dengan speaker-speaker yang udah diganti itu ya, kayak tadi itu frekuensinya lebih ditinggikan. Jadi bass yang masuk ke speaker ini ada udah di filter gitu teman-teman. Nggak dari bawah sampai atas tuh diangkut dengan speaker ininya, daunnya ini gitu. Makanya lebih enak yang speaker beli dari warung atau dari toko daripada bawaan mobil tuh itu. Oke. Masuk ya, masuk. Kamu ready? Bikin horor lah om. Ini pemburu horor kok apanya. Oke, udah mantap teman-teman ya. Kita tes. Ini nih. Kita cek soundnya pakai radio aja teman-teman ya. Nah, kawan RB3 mau gaptek alias gagap teknologi kan? Tune in setiap Selasa dan Kamis jam 9 sampai 10 pagi. Oke. Ada program RBTpedia mengulas info-info menarik dan unik. Jadi sampai sini dulu video kita teman-teman ya. Sampai jumpa video selanjutnya. Enak teman-teman dengan harga 400.000 kalau menurut aku ya. Lah mau kayak apa loh kalau teman-teman tuh 400.000 minta yang wah ya nggak mungkin kan. Tapi dengan untuk harian kayak gini udah cukup. Ya kan Om? Worth it lah. Mantap ya Om. Ya, oke teman-teman. Oke, sampai jumpa video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus videoku. Oke, salam horek. Ini besok tunggu horeknya. Ini belum horek. Ya Om ya. Next pasti horek. Oke, teman-teman.